Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau disingkat BPSDM, merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan atau diklat baik lingkup provinsi maupun kabupaten kota. Sebagai lembaga diklat, BPSDM memiliki dua kampus. Kampus 1 terletak di Jalan Alauddin nomor 105B, sedangkan kampus 2 terletak di Jalan Cendrawasih nomor 233 Makassar. Masing-masing kampus memiliki fasilitas sarana dan prasarana untuk menunjang penyelenggaraan diklat. Adapun fasilitas yang dimiliki kampus 1 adalah adapun fasilitas yang dimiliki kampus 2 yaitu selain digunakan untuk keperluan diklat pemerintahan, fasilitas serpras di BPSDM dapat pula disewakan pada pihak eksternal. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor di bawah ini.